Halo guys, kembali lagi sama aku Aisyah Laziza di channel Bijul TV. Jadi aku punya salah satu masker yang super duper hype banget. Ini aku pakai tuh dari zaman SMP, which is itu 5 tahun yang lalu, benar-benar 5 tahun yang lalu, kurang lebihnya 5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini dia masker Snail White-nya. Jadi dulu tuh aku dekil banget, guys. Sumpah sampai sedekil itu, dan aku nyoba-nyoba Snail White ini. Dan ini bagus banget. Nah, manfaatnya apa sih? Kalian sebelumnya udah tahu belum sih kalau misalkan Snail White ini atau Snail itu bagus banget buat melembabkan kulit kalian, terus buat mencerahkan. Wajib banget sih cobain yang ini karena ini tuh udah instan banget dan ini esensinya banyak banget, bisa dipakai berkali-kali esensinya. Nah, jadi aku bakal jelasin dulu manfaat yang didapat dari Snail White-nya ini apa aja. Nah, kalau yang aku rasain ini tuh bikin kulit tuh lembab banget, super sejuk gitu. Nah, terus ini tuh menurut aku nyaman banget. Ini tuh benar-benar moisture banget, benar-benar banyak banget kelembapannya yang kalian dapat. Dan ini tuh pas kalian selesai maskeran itu benar-benar sejuk banget, dingin, dan muka tuh jadi adem banget gitu loh guys. Ini benar-benar bikin relax banget sih kalau misalkan kalian lelah bekerja atau lelah beraktivitas, mau istirahat sejenak gitu, kalian cocok banget sih pakai ini karena ini tuh benar-benar seenak itu. Nah, jadi untuk Snail White-nya sendiri yang aku rasain pun bisa mencerahkan sama memutihkan. Itu sih the best banget sih guys menurut aku pala. Karena sheet mask ya pada umumnya itu jarang banget kan ada yang langsung mencerahkan atau bahkan memutihkan, itu jarang banget. Nah, kalau Snail White ini tuh benar-benar the best banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku percaya masker ini tuh udah dari kapan tahu, udah dari 5 tahun yang lalu, dari sebelum hype banget loh sekarang-sekarang ini. Karena kan banyak juga kan merek-merek yang dari Snail White itu, yang snail-snailan pokoknya. Nah, ini benar-benar masker terbaik sih menurut aku. Dan ini aku dari Karian ya guys, ini original Thailandnya langsung, dan ada stiker barcode-nya juga. Nah, hati-hati buat kalian yang mau nyobain juga maskernya karena di online shop. Aku nggak bakal nyebutin ya online shopnya karena banyak juga, aku juga sering beli di online shop untuk masker Snail White-nya dan ternyata fake. Kenapa aku bilang kayak gitu? Pertama, dari segi kemasan. Kemasannya itu kalau misalkan kalian beli 10 pieces, kalian dapat box 1 untuk kemasannya. Tapi kalau misalkan kalian yang fake itu nggak dapat box sama sekali. Dan juga kemasannya itu super rapi kalau yang original atau yang ada barcode-nya ini. Nah, kalau misalkan kalian beli yang fake itu benar-benar kusut banget. Terus juga ini udah laminasinya udah pada kelupas-kelupas. Dan kalau misalkan kalian beli yang original, ini kan ada expired dan masa produksinya kan jelas kan. Nah, kalau yang fake itu nggak ada expirednya, jadi benar-benar cuma ada produksinya doang. Dan kita kan pengennya yang bagus gitu kan, walaupun sedikit mahal sih menurut aku ya. Tapi ini masih bisa dijangkau lah guys sama kalian, karena ini tuh harganya masih 25 ribuan gitu kalau di online shop. Tapi kalau kalian beli di online shop, ada salah satu online shop itu harganya 45 ribu, itu benar-benar dari Thailandnya yang 45.000 itu harga store-nya aslinya 45.000, tapi di Indonesia harganya 25.000 untuk yang original kayak gini. Kalau lebih murah daripada ini, mungkin kalian dapat yang fake nggak ada stikernya, karena aku juga udah sering banget beli yang cuma berapa ribu gitu, 10.000, 15.000, benar-benar kayak fake banget. Apalagi di bawah itu, coba kalian, wajib banget hati-hati. Nah, jadi buat kalian yang mau nyobain, fix banget kalian harus cobain dan kasih komenannya ke aku di bawah biar aku tahu juga kalau kalian suka apa enggak sama maskernya ini. Dan dijamin sih guys menurut aku kalian bakal suka juga sama hasil dari masker Snail White-nya ini karena bagus banget. Jadi ini muka aku udah bersih, udah aku cuci, udah aku segala macam, dan aku mau pakai langsung Snail White-nya. Jadi kita buka aja. Maafin banget ya guys, ini aku mukanya lagi bermasalah banget nih, terutama di sini. Nah, jadi isinya tuh kayak gini nih. Ada biru dan ada putihnya juga. Ini sumpah esensnya banyak banget nih. Dan kita buka dulu.
Ini tuh ada tiga lapis gitu guys. Nih ada yang biru bagian sini dan ini ada yang putih. Jadi kita kelupas dulu yang putihnya. Kalau udah kayak gini kan tinggal yang biru sama yang transparan. Nah, jadi ini kita pisahin aja biar lebih gampang. Nah, yang birunya ini alasnya, jadi nggak usah kita pakai. Yang pakai itu yang transparan ini aja, yang warna putih. Sumpah esensinya banyak banget ini guys, nih lihat tuh. Maafin banget kalau nggak rata karena muka aku tuh kecil gitu guys, kalau pakai sheet mask tuh pasti kayak gini. Nah jadi kurang lebihnya tuh kayak gini, kita bisa apa namanya kayak gosok-gosok pelan-pelan aja biar serumnya tuh meresap. Karena aku tuh lagi butuh banget untuk mencerahkan wajah dan untuk menghilangkan bekas jerawat. Ini hasilnya lembab banget guys, nanti kalian lihat sendiri aja. Maafin banyak rambut-rambut nih, maafin banget banyak rambut-rambut. Biasanya aku serumnya taruh-taruh ke tubuh gitu. Dan ini tuh masih ada gitu guys, banyak serumnya nih. Nih tuh. Kalau kalian punya tablet maskernya, kalian bisa langsung taruhin aja ke situnya karena nanti bisa dua kali pakai gitu. Nah guys, jadi ini udah kering, nggak kering banget sih, jadi udah agak kering gitu. Kita kelupas aja. Jerawat guys, lihat lembab banget. Dan ini tuh udah kalian buang aja. Tuh lihat hasilnya glowing banget guys. Ini jerawat sih guys. Nah guys, jadi ini aku udah kelar maskerannya dan ini tuh hasilnya benar-benar lembab banget. Jadi pas kalian pakai ini tuh ada cooling sensationnya gitu. Jadi benar-benar adem, bikin sejuk dan bikin relax banget pastinya. Dan apalagi kalau misalkan kalian butuh kesegaran gitu kan, terus kayak kelembapan yang pas, kalian boleh cobain aja masker Snail White ini. Dan aku saranin ke kalian, buat kalian yang mau juga nyoba si masker Snail White-nya ini, kalian fix banget harus hati-hati. Karena kenapa? Apa ini tuh banyak banget yang fake-nya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku sering banget dapet yang fake. Nah guys, jadi segitu aja review ala aku. Maafin banget kalau benar-benar singkat. Semoga penyampaian aku diterima baik oleh kalian. Maaf banget kalau misalkan aku ada salah-salah kata atau pengulangan kata yang kurang jelas didengar sama kalian. Maafin banget. Dan buat kalian yang udah enjoy sama video aku, makasih banget. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Pokoknya aktifin loncengnya di bawah biar kalian selalu tahu aku notifikasi apa dan aku posting apa. See you.